Masih dari Brebes, Jawa Tengah. Gua dan Dr. Nadia mau keliling di desa Pagejugan. Kami bertemu dengan Ibu Kasnida yang mengalami LSK atau lichen simplex kronis, yaitu penyakit gatal pada kulit yang membuat kulit menebal. Lagi gatel hitam, udah lama nggak sembuh-sembuh. Udah berapa lama? Ini udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Oke, udah pernah berobat belum ke dokter? Udah. Sebelum udah. Terus nggak sembuh-sembuh. Apanya alergi. Alergi. Kasih obat minum. Iya, salep. Rutin nggak dilakukan? Apa cuma sekali waktu? Cuma kalau lagi kumat. Lagi gatel. Tapi kadang gatel. Nanti sembuh, nanti kumat lagi gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat memang Bu tuh, kulitnya tuh tampak kering dan agak lebih nebal ya daripada kulit yang warna lebih ya sekitarnya. Nah ini kemungkinan besar nama penyakitnya tuh LSK atau lichen simplex kronik bahasa medisnya, atau kulit yang menebal karena penyakit kronis atau penyakit yang sudah lama terjadi yang diakibatkan karena adanya garukan atau gesekan yang berulang. Ya jadi kalau penyebabnya tuh sejauh ini sekitar 80% gitu. Betul. Ya Bu ya, itu karena stres. Kemungkinan ya, jadi bisa karena stres ya. Kalau stres berlebihan itu yang bikin muncul lagi atau kumat lagi. Iya, nah, jadi mungkin cara pencegahannya ya harus bisa meredakan stres ya. Gitu ya betul. Bu ya. Ya udah, kita periksa Bu ya. Ini pertama-tama kita bersihin dulu ya Bu ya. Ini saya pakai cairan NaCl. Nanti kalau udah dibersihin baru kita kasih salepnya. Nah ini saya gunakan ini salep steroid dulu ya Bu ya. Nah salep ini diberikan 2 kali sehari Bu ya. Iya. Kalau salep yang saya berikan ini lebih ke kulit-kulit yang kering-kering ya, tuh tampak di kulit yang kering gitu ya. Ya. Yang untuk bagian menebalnya pakai salep yang dari Dr. Nadia. Nah, salep yang ini diberikan 2 kali sehari juga, Bu, ya. Sebaiknya diberikan setelah mandi, mungkin habis dari mandi pagi dan juga habis mandi sore. Oke, ini obat salepnya saya masukin sini, Bu, ya. Dok, memangnya kulitnya bisa kembali seperti semula? Sebenarnya bisa, Bu. Cuman tetap disarankan harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut dulu ke rumah sakit. Betul. Karena harus ada yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan penunjang tersebut bisa kita gunakan nantinya untuk melihat kira-kira prognosanya atau kesembuhannya itu baik atau enggak. Iya, itu yang penting selama kedepannya Ibu itu rajin aja nih pakai salep ya. Salep lembab, juga salep untuk meredakan peradangannya supaya nggak bertambah parah. Betul. Dan kalau misalnya kumat gatalnya jangan digaruk, Ibu lebih baik minum obat yang bisa untuk meredakan rasa gatal. Sama obat itu. Oh. Itu diminumnya 2 kali sehari juga. Iya. Kalau nggak gatal nggak usah diminum. Iya. Oke. Iya sama-sama Ibu. Kalau kayak gitu. Kita lanjut ke jalan ya Bu ya. Guys, perjalanan kita kali ini jangan lupa saksikan terus Dokter Traveler setiap hari Minggu jam 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV.